Membuka langkah di bumi Johor, Jelajah Ikhlas bersama Center Sugar Refinery Seram Berhad berkongsi realiti sebenar mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Memasuki negeri paling selatan di semenanjung Malaysia ini membawa kami ke kisah pertama untuk episod kali ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itu ungkapan sesuai bagi menggambarkan kehidupan yang dilalui Norida Bacuk 33, ibu kepada seorang anak syurga, Nordini Umairah 15 tahun. Okay, yang ni anak saya Nordini Umairah. Dia sekarang mengalami retina mengecut, mata kanan dia. Mata kanan dia, retina mengecut dan mata kiri dia ada selaput tapi doktor dah tak boleh buat sebab dia diiktiarkan buta. Dilahirkan pramatang dan mengalami beberapa kecacatan termasuk buta, pekak, bisu, masalah mental dan jantung, Dini tidak mempunyai kehidupan biasa seorang remaja. Bila akak dah tengok keadaan dia macam ni, dah macam dah kritikal dengan keadaan mata dia pun semua, akak ambil keputusan untuk berhenti kerja. Menggunakan pengalaman sebagai tukang masak, dia kini cuba menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Walaupun sekadar mengharapkan jualan makanan yang dilakukan secara atas talian, ujung Noridah dia tetap bersyukur kerana dapat melihat perkembangan Dini di depan mata. Saya reda, saya ikhlaskan apa yang Allah nak bagi kat saya. Saya tahu satu hari Allah nak bagi saya benda yang lebih bagus. Kalau tak ada kat dunia, kat akhirat mungkin dia akan balas siapa-siapa yang mengalami macam keadaan saya sekarang ni, macam membela anak istimewa macam ni. Saya cakap bertabarlah kepada semua ibu-ibu yang jaga ada anak macam ni apa semua. Jelasnya, tiada apa yang lebih manis untuk dikenalnya sepanjang hayat selain senyuman ikhlas anaknya itu setiap hari. Meneruskan keperluan harian sebagai seorang ketua keluarga bukan sesuatu yang mudah baginya. Tidak sekadar bertanggungjawab ke atas dua anaknya ketika ini, Belinda Abu Bakar 44 turut menjadi penjaga buat ibunya Saadia Omar 68 yang lumpuh bahagian kanan badan akibat angin Ahmar dan adiknya Kamaruddin 30 yang juga orang kurang upaya. Saya berserah je lah apa yang terjadi pada bapa saya, pada diri saya. Saya redha je lah. Jelas Belinda yang juga seorang operator kilang pengeluaran permainan, keadaan paling getir yang perlu dilaluinya sejak beberapa bulan lalu cukup menakutkan. Penutupan kilang tempat kerjanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan memaksa dia hanya menerima separuh gaji. Macam susahnya, macam yelah kita kan nak menghadapi seorang kan. Kita nak minta tolong dengan adik. Dengan adik pun dia pun ada masalah juga kan. Walaupun saya tak sihat masa tu, saya doa. Janganlah mak pun tak sihat je, tanggungan saya kan. Kalau dua-dua tak sihat, lagi saya susah hati. Mempunyai impian untuk memiliki lesen memandu dalam tempoh terdekat, jelasnya kelebihan ini kelak akan lebih memudahkan dia untuk membawa ibu dan adiknya ke hospital selain memudahkan dia ke tempat kerja, memandangkan ketika ini dia perlu berjalan kaki. Kak ada satu impian. Impian akak, akak nak belajar bawa kereta, nak ada kereta sendiri. Senang nak ke mana-mana. Kalau ada masalah dengan keluarga, mak ke, adik ke kan, nak ke klinik ke gitu. Jadi senanglah akak nak bawa dia. Di sebalik dugaan yang dihadapinya kini, jelas Belinda dia tidak pernah meletakkan kepayahan sebagai noktah untuk dia tidak terus berusaha membaiki kehidupannya. Perjalanan kami diteruskan lagi. Kali ini pasukan Jelajah Ikhlas bersama CSR bertemu dengan bapa kepada dua anak Azmin Syakur 31 tahun. Merupakan antara mereka yang turut kehilangan kerja selepas penutupan sempadan. Ketika ini Azmin tidak hanya mampu menyerah kalah. Walaupun masih berharap untuk kembali ke Singapura bagi bekerja suatu hari nanti, dalam waktu ini Azmin bersama isterinya Hazia Azman berusaha menjual micelup demi kelangsungan hidup. Mengakui pendapatan yang diterimanya tidaklah setara dengan pekerjaannya dahulu, namun baginya tiada apa yang lebih manis, perniagaannya ini semakin mendapat tempat di hati pelanggan. Bagi kisah terakhir ini, kami bagaimanapun tidak dapat bertemu secara dekat.
Ketika pasukan jelajah ikhlas bersama CSR melawat keluarga ini, kami difahamkan Maimun Said, 50 tahun, terpaksa menjalani kuarantin kerana disahkan positif COVID-19. Menggunakan alternatif yang ada, pasukan kami hanya mampu meletakkan bantuan yang disampaikan di hadapan rumah sebelum beredar. Kami meninggalkan negeri indah ini dengan pelbagai kenangan manis. Jelajah ikhlas bersama CSR tidak terhenti di sini. Nantikan kes berbeza yang akan disajikan pada episod akan datang.